Ya. Nah, ini apa yang harus saya lakukan coba cek saya? Kan nggak mungkin kita pasrah gini kan? Ketemu lagi bersama saya Tara dan rekan saya Mas Serpul. Kali ini kami akan membahas teknik dicekik sama lawan, mungkin lawan terlalu besar. Bisa coba cekik saya? Nah, ini apa yang harus saya lakukan coba cek saya? Kan nggak mungkin kita pasrah gini kan? Apa, lepas dulu. Pernah nggak seperti itu? Jadi kalau ada kejadian seperti itu kita tidak perlu panik lagi. Cukup dengan cekik saya. Ini posisi tangan kita ini kan tetap lewat ya. Tetap ini kita ha. Ini kita pegang ini. Hup. Nah, ini kita pegang. Hup. Putar. Ini kita ambil ke atas. Nih tangannya posisi bengkok. Kita lurusin. Sah. Lurusin. Ya, waktu ini posisi ini bisa kita bawa kemari atau ini yang kita lipat kemari, ya. Ini bisa kita duduki juga. Hop, bolak balik. Coba cekik saya. Nah, kalau kita panik, coba cekik saya. Ya, kita sudah kehabisan nafas duluan di sini. Waktu kita panik, cekiknya. Ya, tapi sewaktu cekik kita tetap keadaan atur apa cekik saya tetap. Nah, ini langsung ambil ya, ini langsung ambil ya, ambil ya langsung. Oke, yang tadi adalah teknik simple atau sederhana dari kami. Terus ikuti kami dan saya Tarah dan Mas Serpul. Oke. Okay?